Ketua PMI Kabupaten Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah, Senin 13 April 2020 mengecek kesiapan rumah sakit PMI yang berada di Desa Dataran Tapus, Kecamatan Bermani Uluraya. Saat ini rumah sakit PMI masih sedang dalam tahap penyelesaian pengerjaan pembangunan. Jika sudah selesai 100%, rumah sakit PMI ini akan dijadikan pemerintah daerah sebagai tempat isolasi warga Rejang Lebong yang berstatus notifikasi COVID-19. Oleh karena itu, Hendra mengimbau kepada masyarakat yang bermukim dekat dengan lokasi rumah sakit PMI agar tidak risau terhadap warga notifikasi yang akan diisolasi di tempat itu nantinya. Kedatangan tim pada sore hari ini yaitu mengecek kesiapan daripada gedung PMI yang akan digunakan untuk dijadikan tempat isolasi notifikasi yang baru pulang dari luar daerah. Target secepatnya, artinya itu juga dari PU sudah menargetkan untuk pengerjaan ini secepat mungkin. Informasi yang saya dapat kurang lebih 30 hari. Yang jelas saya sebagai Ketua PMI sangat berbangga artinya Kabupaten Kita Rejang Lebong mempunyai rumah sakit penyangga yang akan dimanfaatkan. Untuk masyarakat tidak usah khawatir dan tidak usah takut dengan rencana pembuatan tempat isolasi notifikasi COVID-19 ini, karena di sini kita sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Artinya masyarakat cukup diam di rumah saja, tidak usah panik. Karena kami di sini tim medis dan juga dari relawan PMI juga sudah mengantisipasi hal tersebut. Kita menyiapkan beberapa dokter, perawat dan juga relawan yang akan bertugas di sini. Frankie Adinegoro, RealTV.com mengabarkan.